Dengan semakin bertambahnya usia, kita berharap PKS bisa menjadi partai yang semakin solid dan kokoh dalam melayani dan mengabdi untuk Indonesia. Melayani dan membela rakyat. Semua amanat itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Mari kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Saya yakin dan percaya daerah kosong dan Wamena sampai Aceh melawan ketidakadilan, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Semakin optimis, semakin bersemangat. Di mata-mata ini, mata-mata yang siap merebut kemenangan Republik Indonesia 2024 insya Allah. Untuk mencapai dan menggapai meraih kemenangan PKS di 2024. Amin. Takbir.